Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ma'lum. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'adzim. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah sedang sholat subuh yang sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita, mulai dari nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam serta ihsan, serta nikmat-nikmat yang berupa materi yang tidak pernah putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah, insyaallah termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ya mas kalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada kajian terdahulu saya membahas tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk akhlak kepada Allah itu adalah mempunyai sifat sabar. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sifat sabar itu sendiri. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih jauh kita membahas tentang sabar, terlebih dahulu kita pahami bahwa setiap orang yang beriman itu pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang beriman yang diuji diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi ujian tersebut dengan menyikapinya dengan sikap sabar. Jadi setiap orang beriman itu pasti diuji. Kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman padahal dia belum diuji? Ini artinya orang yang menyatakan dirinya seorang yang beriman harus siap-siap untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada iman yang tidak diuji. Ya. Keimanan kita kepada Allah itu pasti diuji untuk membuktikan apakah iman kita ini benar atau bohong-bohongan. Ya. Makanya di dalam ayat selanjutnya, ayat 3, Allah lebih detail lagi menjelaskan, walaqad fatanna alladziina min qablihim falayaklamanallahu alladziina shadaqu walayaklamannalkadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum umat Nabi Muhammad maksudnya, agar dengan ujian tersebut Allah benar-benar akan mengetahui mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang berdusta. Jadi setelah Allah menguji orang yang beriman, maka di sini manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama alladzina shadaqu, yaitu orang-orang yang membenarkan imannya, artinya membuktikan keimanannya. Dan yang kedua al-kadzibin,
yaitu orang-orang yang hanya berdusta saja, beriman di mulut tapi pada kenyataannya tidak dibuktikan dengan kesabaran. Nah, maka disebut al-kadzibin, pendusta. Nah, jadi orang yang beriman itu diuji dengan berbagai macam bentuk ujian. Bahkan semakin tinggi tingkat atau level keimanannya, semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Ada dalam hadis dikatakan, inna asyaddal bala al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal ubetulian nasu ala hasadidin. Ujian yang paling berat yang diberikan Allah itu pertama kalangan para nabi al-anbiya, kemudian summal awliya, kemudian para wali, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mencapai derajat nabi. Summa amsal wal amsal, kemudian ke bawah dan ke bawah. Ubatul yang nasru ala hasabi ini. Semua manusia diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas agamanya. Nah, makanya semakin soleh kita, ya semakin soleh, semakin berat juga ujian yang diberikan Allah. Makanya ada peribahasa, makin tinggi pohon kelapa, makin besar pula angin yang menerpa. Jadi makin tinggi level kita, makin tinggi derajat kita, makin diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi ujian itu adalah keniscayaan, pasti sesuatu yang pasti Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, makanya dalam hidup ini, karena hidup ini adalah ujian, Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu perintah Allah untuk bersabar karena hidup ini adalah ujian. Setiap kita pasti diberikan ujian. Bentuk-bentuk ujian itu banyak, ya. Coba kita lihat para nabi, itu ujiannya luar biasa. Nabi Adam alaihissalam diuji dengan apa? Anak yang susah diatur, yaitu yang bernama Qabil. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga sama, diberikan ujian berupa anak Kanan, ya. Nabi Nuh alaihissalam itu beliau rasul yang pertama. Beliau berdakwah 950 tahun. Tapi dari 950 tahun itu hanya mendapat pengikut 80 orang kurang lebih. Masya Allah. 950 tahun dakwah cuma dapat 80 orang pengikut. Luar biasa ujian itu. Beliau dikatakan gila, dikatakan tukang sihir dan sebagainya. Belum lagi anaknya yang bernama Kanan. Orang lain yang beriman, anaknya sendiri malah ikut bersama orang-orang kafir. Ini ujian Nabi-Nya. Ke bawah lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam, ujiannya juga enggak kurang-kurang. Beliau diuji kesabarannya, yaitu dengan tidak dikaruniai anak sampai usia tua. Ya kan? Baru kira-kira beliau mencapai usia 90 tahunan, baru Allah berikan anak Nabi Ismail. Lahir Ismail, gede dikit, disuruh potong. Bayangin ya, Pak. Disuruh potong, sembelih Ismail. Nah, walaupun ujian ya, tidak sampai apa namanya, walaupun beliau melaksanakan itu juga, tapi Allah mentakdirkan lain, yaitu Nabi Ismail tidak mempan. Kemudian ke bawah lagi, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada siapa? Sebelum Nabi Isa ada nabi-nabi sebelumnya, ada Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kita tahu Nabi Ayub itu nabi yang sangat sabar, ya. Karena dia diberikan ujian berupa pertama kebangkrutan, ya. Nabi Ayub itu ternyata kaya. Dia seorang yang kaya raya, tapi kemudian ketika ada gempa bumi, hartanya ambles. Kemudian juga anaknya meninggal semua. Setelah itu diberikan penyakit kusta, penyakit yang menjijikkan, ya.
sampai belasan tahun itu beliau mengidap penyakit seperti itu. Pada akhirnya ketika beliau sudah sampai kepada puncak kesabarannya, maka Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Terus ke bawah lagi, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW nggak kurang-kurang ujiannya. Ya, kita nggak cukup waktu untuk membahas ujian para nabi. Ya. Kemudian begitu juga dengan kita, ya, banyak yang diuji dengan berbagai macam problematika hidup, berbagai macam permasalahan, berbagai macam persoalan yang kadang-kadang kita juga bingung mengelarikan kita kemana, bingung mau cari jalan keluar kemana. Nah ini ujian. Nah karena itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan agar kita ini bersabar. Nah sekarang kita akan memahami lebih jauh apa sih itu sabar. Kita kan sering bilang sabar, gitu kan. Sabar itu sendiri sebetulnya dia punya banyak sinonim. Sabar itu kalau didefinisikan secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Nah dia sama dengan shaum, ya shaum juga sama al-imsak, menahan. Ada wikoya, ya menahan. Jadi sabar itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan hawa nafsu, ya. Menahan hawa nafsu dari segala apa-apa yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar. Dalam Al-Qur'an ini ada contoh kalimat sabar, ya, misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil qodati wal ashiyi yuriduna wajha. Dan tahanlah dirimu, wasbir dan tahanlah. Dan tahanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan setiap hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Jadi sabar itu secara bahasa artinya menahan. Jadi kalau kita sabar itu berarti kita menahan hawa nafsu. Umpama dalam ajaran ribut, ya, sabar. Nah, berarti kita menahan hawa nafsu kita untuk tidak melatihnya. Itu sabar. Ya mas sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sabar ini bentuknya banyak. Ya. Sebentar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu ada beberapa bentuknya. Pertama, sabar dari syahwat perut dan kemaluan. Ya. Sabar dari syahwat perut dan kemaluan. Ini yang disebut dengan iffah, menjaga harga diri. Maksudnya apa? Menahan diri dari memakan yang tidak halal. Ya. Memakan diri dari memakan, menahan diri dari memakan yang tidak halal. Contoh begini, ada orang dagang, ya, dagang. Siapa sih yang pengen, siapa sih yang tidak ingin dagang itu untung besar? Pasti semua orang pengen dagang itu untung besar. Tapi kan nanti manusia itu ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Yang sabar dia akan tetap dagang itu dengan cara jujur. Yang tidak sabar dia akan melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan, ganjil timbangan, ya, mengurangi takaran. Ini orang yang tidak sabar. Sabar di dalam menahan syahwat, tidak sabar dia menahan syahwatnya. Sehingga segala cara apapun dia lakukan yang penting dapat untung besar. Nah ini orang-orang yang tidak punya iffah. Iffah itu artinya harga diri. Harga diri itu sesuatu yang berharga dalam diri kita. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang lebih memperturutkan hawa nafsu kita, berarti kita tidak bisa mempertahankan iffah kita, harga diri kita. Kemudian yang kedua, sabar di dalam musibah. Nah, ini sabar dalam pengertian umum yang lebih sering kita kenal. Ya, kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya berupa penyakit, berupa kehilangan, dan sebagainya. Ya.
Nah di sini kita bersabar. Kebalikan daripada sabar di sini adalah keluh kesah. Biasanya orang kalau diberikan ujian, ya itu banyak yang berkeluh kesah. Misalnya ujian ekonomi, ya kemana aja dia selalu keluh kesah. Kalau kata orang Betawi, nganggur, ya. Mengeluh. Nah sikap mengeluh ini bukan sikap yang baik. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan-kesulitan ini, jangan mengeluh kepada manusia. Kenapa? Kalau kita mengeluh kepada manusia, belum tentu manusia itu bisa memberikan solusi kepada kita. Sebaiknya kalau kita mau mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada pertengahan malam. Kita bangun tahajud minta kepada Allah, ya Allah saya sedang menyelidiki kesulitan, ya Allah memberikan saya jalan keluar, ya Allah. Mengeluh sama Allah, kalau mengeluh sama Allah insya Allah Allah berikan pertolongan. Tapi kalau mengeluh kepada manusia, disyukurin malah iya, ya sebab bisa jadi ketika kita mengeluh itu kebetulan orang yang ada di hadapan kita itu orang yang dengki kepada kita, ya syukurin dulu, kebetulan memang dia lagi mengharap-harap kapan kita jatuh bangkrut, kapan kita susah. Maka kan namanya mengeluh. Baik, kemudian yang ketiga, sabar di dalam kondisi serba berkecukupan. Ini yang disebut dengan imsakul hawa, ya, menahan nafsu. Jadi gini, sabar itu ternyata bukan cuma untuk orang miskin saja. Buat orang kaya juga harus sabar. Kalau orang miskin, bersabarnya dengan cara menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan yang dilarang Allah. Ya, tidak menjual kehormatan, tidak menjual harga diri, tidak mencuri, tidak mengambil jalan pintas. Ya, itu buat orang miskin. Buat orang kaya juga ternyata harus sabar juga. Bagaimana? Tahan hawa nafsunya, jangan sampai dia berlaku sombong. Jangan sampai dia pamer-pamer terhadap hartanya. Atau juga menahan hawa nafsunya agar tidak bersikap boros. Karena Islam tidak memperkenankan kita untuk bersikap boros. Islam mengajarkan agar kita ini hidup sederhana. Walaupun kita berpunya, tampillah dengan sikap hidup yang sederhana. Jangan menampilkan kemewahan-kemewahan. Nah, jadi kekayaan juga pada hakikatnya adalah ujian. Kita diuji dengan serba kecukupan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sombong apa tidak? Tetap tawadhu atau tidak? Pamer apa tidak? Ya, boros atau tidak? Sebab Allah kan melarang, wala tubadzir tabadzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu bersikap boros, karena orang-orang yang boros itu konco-konconya setan. Itu dilarang. Nah biasanya Pak, orang kalau kaya, ya itu lagunya banyak. Lagunya banyak. Mau apa aja ya, gitu. Dikit-dikit ganti mobil, dikit-dikit meninggal rumah, dikit-dikit. Wah, ada aja poni yang sesuatu yang ditampakkan juga. Kenapa? Ya, gitu kan. Nah ini orang yang tidak sabar. Orang kaya yang tidak sabar itu tidak mampu menahan hawa nafsunya dari hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita boleh kaya, enggak ada larangan kita kaya. Bahkan Nabi Sulaiman kaya. Para sahabat Nabi banyak yang kaya. Coba kita lihat. Abdurrahman bin Auf kurang apa kayanya coba. Bahkan Nabi pernah bilang begini, wahai Abdurrahman, aku ini khawatir kamu itu susah masuk surga. Kenapa ya Rasul? Hartamu terlalu banyak. Hartamu terlalu banyak, kata Rasul. Ini Abdurrahman bin Auf nangis waktu bilang dikhawatirkan tidak masuk, apa susah masuk surga karena terlalu banyak harta. Makanya setelah itu beliau menjadi orang yang sangat dermawan sekali. Bahkan ketika hijrah ke Madinah itu harta seluruhnya, Pak. Seluruh harta beliau diserahkan kepada Rasulullah untuk biaya hijrah. Ya. Utsman bin Affan juga kaya.
Saking kayanya beliau, beliau pernah memberi sumur orang Yahudi yang sangat mahal sekali. Karena saat itu lagi musim paceklik, ya, musim kemarau panjang, umat Islam ini kebingungan mau cari air kemana, buat minum, buat hewan ternaknya dan sebagainya. Ada satu-satunya sumber mata air atau sumur milik orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu mau menjualnya, tapi dengan harga yang sangat mahal. Ya, entah berapa nilainya, pokoknya mahal. Mahal. Ya, mahal itu di atas mahal. Nah, Utsman bin Affan membelinya tanpa ditawar. Dibeli itu sumur orang Yahudi itu, kemudian diinfakkan, diwakafkan buat umat Islam. Jadi kalau jadi orang kaya seperti ini, jangan pamer, jangan riya, ya. Baru naik jabatan sedikit, bertantang, bertengkeng. Ya. Masya Allah. Sabar. Jadi orang kaya juga harus sabar juga. Bukan cuma orang miskin aja harus sabar. Yang kaya juga harus sabar. Tahan hawa nafsunya, jangan bersikap sombong, jangan bersikap mubazir. Tetap tampil sederhana. Ya. Saya boleh cerita sedikit ya, Pak ya. Saya punya jamaah. Masya Allah, Pak. Dia itu direktur 5 perusahaan. Direktur 5 perusahaan. Itu kalau lagi ngaji, ya, tampilannya itu Allah kali ini. Sederhananya luar biasa, Pak. Kan biasanya kalau orang kaya, mah, pakaiannya agak netisan sedikit gitu ya. Agak netisan sedikit gitu ya. Ini mah tampil biasa ya. Paling pakai baju koko harga 60-70 ribu. Ya Allah. Tampilannya kadang-kadang pakai peci, peci lecak dipakai. Kalau kita kalau perlu dari emas dan sutra ya, kalau perlu mah. Jadi orang kaya tetap tampil sederhana. Ya. Kita boleh bersyukur, bahkan harus ya bersyukur diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi yang lain kita juga harus sadar ini titipan Allah. Jangan disombong-sombongin. Ya. Coba Pak, kalau kita mau belajar dari tukang parkir, Pak. Tukang parkir itu hebat, Pak. Tukang parkir itu mobilnya banyak, Pak. Ya, mobilnya banyak. Tapi, sombong kan ya? Nggak sombong. Kenapa? Titipan. Dia sadar, itu mobil yang apa saja, Pajero, yang apa, itu titipan. Makanya dia nggak bertenteng-tenteng mobilnya banyak. Ya, dan begitu mobilnya satu persatu pergi juga dia tidak sedih, dia mobil orang. Nah, orang kaya itu begitu mestinya sadar kalau apa yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ngapain kita sombong-sombong? Ya, tampil sederhana aja. Baik yang mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sabar di dalam menahan hawa nafsu ketika berkecukupan. Ya. Jadi bukan cuma orang miskin saja yang wajib sabar, orang kaya juga harus bersabar. Jadi biar adil gitu loh. Selanjutnya ada sabar dalam mentaati perintah agama. Ini yang disebut dengan takwa. Takwa itu sebetulnya sabar juga. Ya. Nah, perintah agama ini memang berat, ya jujur aja, sholat 5 waktu itu berat kan. Ya, kalau bukan orang yang betul-betul membuktikan keimanannya, ya berat sholat itu, apalagi subuh. Apalagi saya tadi jam 2, belum bangun, ya mau kemari, masih bangun jam 4. Nah, mentaati perintah agama itu memang berat. Contoh, puasa. Kadang-kadang Pak, puasa itu, kita dihadapkan dengan dua pilihan, ya Allah, terus atau enggak ini, lanjut atau enggak ini, gitu kan? Dalam kondisi yang lelah, capek, panas. Barangkali kalau yang kerja di kantor, dari pagi sampai sore, ya, AC terus, mungkin nggak terlalu terasa. Tapi buat yang kuli bangunan masih mau puasa, supir-supir angkot masih mau puasa, itu berat, Pak. Makanya bisa jadi ya, nilai pahala itu lebih besar mereka daripada orang yang tiap hari di kantor.
Gitu. Makanya dikata berimbangi lagi tuh biar dapat pahala lebih besar lagi dengan ibadah yang lainnya, infak sedekahnya misalnya. Haji, haji berat ya? Bagi yang sudah berangkat mungkin merasakan ya ketika misalnya apalagi sampai ada pakai ini gitu ya, rombongan kita itu luar biasa beratnya. Capek, lelah, besak-besakan, itu ujian. Jadi dalam melaksanakan perintah agama itu juga ujian. Jadi Allah menurunkan syariat berupa perintah dan larangan itu untuk menguji kita, menguji umat Islam, menguji hamba-hambanya. Mampukah dia membuktikan keimanannya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang berat sekalipun atau tidak? Yang paling berat lagi apa? Jihad. Jihad. Baik dengan harta atau dengan nyawa. Nyawa taruhannya. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan hartamu dan nyawamu. Nah, ini berat. Nah, jadi orang yang bersabar itu orang yang dapat menjalankan perintah agama dengan baik dan benar. Baik, kemudian ada sabar di dalam peperangan atau pertempuran. Baik, jadi marah juga tempatnya juga. Ada, memang ada kalanya marah itu sesuatu yang tidak baik, tapi ada kalanya juga marah itu sesuatu yang diperlukan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sabar dalam menyimpan perkataan. Ini yang disebut dengan katum. Katum itu menjaga rahasia. Ya. Ini diperlukan. Orang yang menjaga rahasia itu hukumnya wajib. Misalnya rahasia apa namanya? Dalam peperangan itu kan punya strategi-strategi ya. Nah, antara pasukan itu, antara kubu itu punya rahasia-rahasia. Nah, ketika kita membocorkan rahasia kita itu, rahasia di pihak kita, ini berarti kita sudah mengkhianati. Ya, yang dalam ini berarti kita sudah tidak sabar. Gitu. Atau ada contoh lain, ketika kita melihat aib orang, ya, jaga rahasia itu. Janganlah kita umbar. Mama ada orang kok kayaknya kalau setiap di depan kita tangannya dikantongin mulu, apa gitu ya. Suatu ketika ketika tangannya kecil sekolah gitu ya. Nah, ketika kita melihat aib orang itu, kita diem aja. Janganlah kita umbar, cuma siang umbar tangannya mulu. Jangan begitu. Ini gak sabar namanya. Ya, gak sabar dalam menjaga rahasia. Ada kisah dulu ada seorang rakyat. Ini diprediksi rajanya adalah Iskandar Zulkarnain, tapi entahlah. Ya. Jadi raja itu bertanduk. Ada seorang raja bertanduk. Ya. Selama itu rakyat itu nggak tahu. Ya. Kalau setiap hari raja itu punya mahkota, makin mahkota yang bertanduk. Yang rakyat itu mengira bahwa itu ya hanya mahkota saja, mahkota yang bertanduk, gitu. Satu ketika ini raja sedang berburu di hutan, kemudian karena lelah, capek, dia buka mahkotanya itu ternyata bertanduk, tanduk beneran. Ya. Nah lalu ada rakyat yang melihat, gitu. Dan raja pun juga menggerogi, kamu lihat saya. Tolong kamu jaga rahasia ini ya, jangan sampai ada rakyat yang tahu. Ya. Baik tuan. Nah, hari demi hari ya dia jaga rahasia, dia nggak ngomong sama siapapun. Tapi lama kelamaan pengen ngomong juga. Nah, biasa orang kalau udah tahu rahasia orang pengennya mah nyampein ke orang lain, begitu. Jadi nggak enak kalau dia maunya ngomong, gitu kan? Nah, dia nggak berani ngomong sama siapapun, tapi ini hati ini berontak terus, pengennya ngomong, gitu. Akhirnya dia cari solusi supaya keluar juga dari mulutnya, ya. Dia ngomong sama pohon, hei pohon, ternyata raja kita bertanduk, udah selesai, lega ya. Karena udah keluar kata-katanya, lega. Ternyata atas izin Allah ada burung, ya.
ada seekor burung yang mendengar kata-kata itu, dan burung itu bisa bicara. Lalu burung ini keliling ke negeri itu sampai bisa dibilang, raja kita bertanduk, raja kita bertanduk, raja kita bertanduk. Orang jadi tahu akhirnya. Nah, kemudian sampailah berita itu ke raja. Akhirnya itu raja ingat bahwa waktu di hutan itu ada seorang yang melihat ketika beliau membuka mahkotanya, dan ternyata kepalanya bertanduk. Nah, lalu dipanggil, ya, dipanggil itu rakyatnya itu dan diberikan hukuman penjara. Nah, jadi gini, memang kadang-kadang rahasia itu memancing kita untuk pengen memang diubah, gitu kan ya. Nah, maka kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu, jangan suka mengumbar aib orang lain. Kalau kita melihat aib orang lain, kita diam aja, cukup kita yang tahu. Nggak usah kita cerita-ceritakan pada orang lain, karena nggak ada gunanya juga kita cerita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada sabar dari kelebihan. Sabar dari kelebihan atau sabar dari hal-hal yang bersifat duniawi. Ini yang disebut dengan zuhud. Ya. Jadi di sini kita menahan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Pengen ini, pengen itu, pengen kaya orang-orang, gitu kan? Kan kita begitu ya, kadang-kadang ya, tetangga maju sedikit kita pengen kaya dia, tetangga berkembang sedikit kita pengen kaya dia, ya kan? Bosan dengan hidup yang biasa-biasa saja yang seperti ini, pengen lebih dari ini. Nah, di dalam Islam itu Islam mengajarkan sikap zuhud. Zuhud itu artinya bukan menjauhi dirinya ya. Zuhud itu artinya kita tidak rakus. Tidak rakus terhadap dunia. Jadi merasa cukup dengan apa yang ada, itu zuhud. Ketika kita selalu pengen ini, pengen itu, pengen jadi ini, pengen jadi itu, dan seterusnya, berarti kita tidak mengamalkan sikap zuhud. Nah, sikap zuhud juga ini harus dimiliki oleh orang-orang yang kaya juga, ya. Yang belum kaya dan yang sudah kaya. Yang belum kaya jangan serakah, ya. Jangan terlalu pengen kaya orang-orang sehingga dia mengambil jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlanjur kaya, ada yang sudah kaya. Yang sudah terlanjur kaya juga bersikap zuhud. Bagaimana caranya? Tidak merasa bahwa hartanya adalah miliknya, seperti tadi itu merasa titipan Allah Subhanahu wa taala, itu sikap zuhud, ya. Jadi walaupun dia punya harta banyak, tidak seenak perut dia dan menggunakan hartanya. Ini titipan Allah, dia sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini orang-orang yang bersikap zuhud, ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam Islam itu sabar itu mempunyai kedudukan. Yang pertama sebagai bukti keimanan seseorang. Ya. Jadi kalau belum diuji itu belum terbukti, ya kan? Kalau kita sabar berarti kita sudah terbukti keimanan kita. Kalau tidak sabar berarti keimanan kita palsu. Ini yang tadi Allah katakan. Ada al-ladina sodaku, orang-orang yang membenarkan imannya, dan ada juga yang al-kadibin, orang-orang yang hanya berdusta saja, ngomongnya beriman tapi sesungguhnya berdusta karena dia tidak bisa membuktikannya dengan sikap sabarnya. Ada sebuah hadis, sebuah dialog antara Rasulullah dengan para sahabat. Kata Nabi, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian pagi ini? Waqalu, maka para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami beriman kepada Allah, ya Rasul. Lalu Nabi bertanya lagi, wa ma'alaqatu imanikum, lalu apa tanda-tanda keimanan kalian? Waqalu, maka para sahabat menjawab, nasbiru ala balai, wa nashkuru ala rafa'i, wa narto bilqadwa'i. Kami bersabar atas ujian dari Allah,
kami bersyukur atas nikmat dari Allah dan kami ridho dengan ketetapan dari Allah. Lalu kata Nabi, antum al-mu'minun haqqo. Kalau begitu kalian adalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Nah, jadi orang yang beriman yang sesungguhnya itu ketika dia bersabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat dia bersyukur dan ridho dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar ini juga merupakan amalan utama bagi orang miskin. Sabar dalam pengertian menahan diri dari mengambil jalan pintas. Jadi orang miskin itu barangkali kalau sedekah barangkali nggak bisa, ya kan ya. Sedekah infak zakat barangkali tidak bisa, belum buat zakat, belum buat sedekah infak, buat makan kadang masih kurang, gitu kan? Nah maka amalan andalannya ya yang bisa dilakukan ya sabar. Sabar itu ya menahan diri. Jangan terlalu pengen cepat selesai permasalahannya, jangan pengen terlalu cepat keluar dari kemiskinan. Ya. Nah, ini sabar. Amalan utama. Nah, makanya ada sebuah hadis kata Nabi begini. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dzalika li ahadin illa bil mukmin. Kata Nabi, aku ini kagum dengan urusan orang-orang yang beriman. Dan itu tidak ada pada diri orang lain kecuali pada diri orang yang beriman. Min asobahu usahau syakaro fakana khairullah. Kalau dia diberikan kelebihan, lalu dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asobahu dharra'u sabara fakana khairullah. Dan apabila dia ditimpa dengan kemiskinan, kesulitan dan sebagainya, lalu dia bersabar, itu juga baik baginya. Nah, ya orang kaya amalan utamanya apa? Bersyukur. Orang miskin amalan utamanya adalah bersabar. Jadi sebetulnya semua keadaan ini bisa menjadi sumber kebaikan, bisa membuahkan pahala. Orang kaya akan banyak pahalanya kalau bersyukur, banyak berinfak, sering berbagi. Orang miskin juga akan banyak pahalanya kalau dia bersabar, menahan diri dari apa-apa yang tidak diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sabar itu amal pertama bagi orang miskin. Selanjutnya, sabar itu sarana peningkatan derajat. Ya. Orang kalau diuji itu bertanda akan naik level, naik derajat. Semakin diuji, semakin sabar, 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 semakin kuat kesabarannya, levelnya makin tinggi. Makanya ada nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi, ya. Rasul-rasul ulul azmi itu para rasul yang diberikan ujian yang luar biasa dan mereka tetap bersabar, tidak putus asa, tidak melepaskan kewajibannya dalam berdakwah, ya. Jadi semakin tinggi kesabarannya, semakin tinggi derajatnya. Kita kalau diuji dengan berbagai macam persoalan hidup, insya Allah kalau kita sabar, maka derajat kita akan naik. Ya mas, sekalian yang dirahmati Allah SWT, urayan terakhir ini tentang keutamaan orang yang bersabar. Dalam ayat yang tadi kita baca, di surat Al-Baqarah 153, ya, kata Allah, hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah, maka Allah akan selalu membersamainya. Jadi kita selalu merasa didampingi oleh Allah, kalau kita sabar itu gitu. Sehingga orang yang sabar itu jauh lebih tenang. Seberat apapun persoalan hidupnya, sebesar apapun ujiannya, kalau dia sabar, dia lebih tenang. Karena dia selalu merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pertolongan, ya. Sesusah apapun, ya, mungkin kalau orang lain sudah putus asa, bergantung diri berkali, dia enggak sampai ke sana. Kenapa? Dia merasa ada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang sabar itu selalu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Ini pahalanya enggak Allah enggak hitungan lagi. Pokoknya Allah memberikan semua apa yang dia mau. Ya. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mencukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau orang yang lain, ya itu tidak diberikan pahala tanpa batas. Tapi kalau orang yang bersabar, itu diberikan pahala tanpa batas. Ya. Baik pahala dunia maupun pahala akhirat. Kemudian orang yang sabar itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 43 kata Allah, "Wala man sabara wa ghafara illa dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi sikap sabar itu sikap yang diutamakan dan pelakunya orang yang sabar itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen hidup mulia, sabar dalam menghadapi hidup ini. Kemudian orang yang sabar, dia lebih peka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, kalau kita sabar, ya kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian terbukti bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan kita. Ketika kita sudah keluar dari kesulitan kita karena kesabaran kita, maka semakin yakin kita dalam kekuasaan Allah. Sehingga ketika nanti kita diberikan ujian lagi, kita sudah siap dan kita lebih tenang dalam menghadapinya. Karena kita ditolong, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Makanya beriman kepada Allah itu jangan cuma percaya dengan adanya saja, tapi percaya juga dengan kekuasaan Allah.